Mid menang, dia boleh masuk dalam jungle homeboys bersama dengan Yuna. Kalau Mid dah kalah, Mid tak boleh ke depan, Yuna pun tak boleh ke depan. Ya, mungkin itu yang menjadikan untuk pasukan homeboys, siapa yang akan menjadikan sebagai MVP, iaitu Chibi. Ya, daripada Selangor, berumur 21 tahun, woi, baru bangun tidur dia. Mendapatkan MVP dalam keadaan yang tidur. Game pagi, ngantuk. Mungkin lepas ni boleh untuk dapatkan kemenangan, lepas tu boleh sambung tidur. Tapi di sini ada KDA 406 tanpa sebarang kematian. Keunggulan penggunaan frag ni dengan cukup mantap ke semuanya item tanky. Dan juga dengan kita nampak damage tanky per minute dia sangat tinggi. Dan juga goal per minute dia lebih daripada goal yang didapat average daripada Yuna. Itu yang menjadi persoalan dia sekarang ni. Kenapa Chibi ni antara satu jungler yang disegani? Sebab kita tahu Chibi dia sentiasa boleh katakan dia dah hafal sebenarnya kamus bagaimana bermain sebagai seorang jungler dengan baik. Panjang tajuk kamus tu. Tajuk kamus tu jadi jungler yang terbaik. Okay. Jadi kalau kat kawan salat tersebut dan mendapatkan objektif yang pertama. Seolah mereka menolak pasukan Bounty Esports sekarang. Oh, dapat lihat bagaimana pancingan telah pun dilakukan ke atas pasukan Bounty Esports. Nyawa cukup rendah, tapi kali ini bagaimana mereka masuk ke depan mencari pilihan pasukan Bounty Esports. Dia kawan-kawan sama sekali. Yuna hilang di tengah dan mencari masih seterusnya, tetapi pasukan Bounty masih lagi mencari Aziz. Nyawa cukup rendah hilang di tengah CB pula. Zon dia tak masuk, dia cuma melakukan set up. Terus tengah pun tarik kompak bukan kebuka pasukan Bounty Esports kali ini. Nampak menyedihkan untuk mereka. Aswak cuba untuk bertahan tapi mula ditarik. Masih lagi mampu untuk bertahan dengan tiga player untuk pasukan Bounty Esports. Adakah dengan kedudukan lot yang akan dimasuk bagian atas GPM akan memberikan ruang lebih besar untuk pasukan Homeboys untuk menerjah ke dalam perkagang base pasukan Bounty Esports. Dan juga Chibi yang press the ref dan cuba untuk menangkan Homeboys, tapi Xbox berjaya untuk melarikan diri. Inhibitor turret dan juga lot masih lagi belum tamat untuk pasukan Homeboys. Oh, memang tak tamat lagi. Kali ini ada panggilan untuk pasukan Homeboys. Mungkin mereka hanya sekadar ingin bermain-main di bahagian atas, menunggu sebenarnya Bounty Esports sebaliknya untuk melakukan setup team fight ke atas pasukan Homeboys. Lepas satu-satu tekanan yang dialami oleh pasukan Bounty dekat tengah atas, pasu tengah balik, walaupun dengan tiada ni inhibitor turret, tapi mereka masih lagi nak habiskan cepat ni, nak balik. Xbox dalam keadaan berbahaya, menjadi damage cukup besar pada pasukan Homeboys. Tapi kali ini pasukan dapat masih cukup bertahan, tapi Xbox yang cukup rendah, tapi Yuna yang hilang tangan dan mencari masih seterusnya double kill untuk Nice bermakan Xbox. Mencari lagi pasukan Bounty Esports kali ini pandai juga datang ada dengan dua player untuk pasukan Bounty Esports. Adakah Yanlok juga Aziz mampu untuk pertahankan kristal mereka, tapi 2-5 bukan petani yang baik untuk pasukan Bounty Esports. Homeboys cuba untuk masuk mencari player yang ada, tapi kali untuk bukan pertahanan Aziz cuba untuk bertahan tapi sempat dah hilang. Aziz juga datang ada untuk pasukan Bounty Esports dan inilah dia kemenangan yang pertama untuk pasukan Homeboys ke hadapan untuk pasukan Bounty Esports. Satu berbalas dengan kosong unggul. Burung hantu terbang mendapatkan mata. Dan berbagi hanya satu saja perlawanan untuk mereka melengkapkan misi bersih. Dua berbalas dengan kosong. Bounty Esports ditunjukkan buat game yang pertama. Untuk match kali ini dengan cukup dominasi tinggi. Goal lead yang telah diambil oleh pasukan Homeboys. Seolah-olah mereka membaca permainan pasukan Bounty. Memangnya mereka faham kekuatan draft mereka sendiri dan juga draft pihak musuh dekat sini. Mereka menghalalkan Yuna untuk dapatkan farm. Mereka halalkan mid lane untuk buat rotation. Mereka terus menangkan match. Ya. Apabila kesemuanya telah pun disalurkan kepada orang yang penting, walau bagaimanapun untuk siapa yang akan dijadikan sebagai MVP iaitu Chibi. Ya, daripada Selangor, berumur 21 tahun, oi, baru bangun tidur dia. Mendapatkan MVP dalam keadaan yang tidur. Game pagi, penat. Mungkin lepas ni boleh untuk dapatkan kemenangan, lepas tu boleh sambung tidur. Tapi sebenarnya ada KDA 406 tanpa sebarang kematian. Keunggulan penggunaan frag ni dengan cukup mantap ke semuanya item tanky. Dan juga dengan Chibi kita nampak ini. Damage tanky per minute dia sangat tinggi. Dan juga goal per minute dia lebih daripada Yuna. Itu menjadi persoalan dia sekarang ni. Kenapa Chibi ini antara satu jungler yang disegani? Sebab